membaca Al-Quran adalah merupakan bagaimanapun dia akan tetap mendatangkan kebaikan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yakra'ul Quran, adapun orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata membaca Al-Quran, wa alaihi syak, bahkan dia mendapatkan kesulitan ketika mempelajari dan membaca Al-Quran, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah merugi orang yang membaca Al-Quran, bahkan sampai masih dalam tahap belajar pun, masih dalam tahap belajar, masih terbata-bata, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala untuknya dengan dua pahala sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.